tanggal 21 April tahun 2024. Jadi untuk perkaranya adalah perkara pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 340 KUHP. Subsidiar pembunuhan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun sesuai dengan pasal 338 KUHP serta pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun sesuai dengan pasal 170 KUHP. Jadi untuk waktu kejadian hari Minggu tanggal 21 April tahun 2024 sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat di area persawahan Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Untuk korban Prayoga Adisaputra, umur berapa gitu? 27 tahun, alamat di Dusun Bengkar RT 04 RW 07 Desa Mijen, Kabupaten Demak. Untuk tersangka berhasil diamankan oleh tim opsional Satreskrim Polres Demak. Tidak memerlukan waktu yang lama. Ada 3 TSK, ada 3 tersangka yang diamankan oleh Satreskrim Polres Demak. Yang pertama inisial GW, umur 25 tahun. Untuk alamat di Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Tersangka yang kedua BS, umur 24 tahun, alamat di Desa Gedangan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Dan satu tersangka masih di bawah umur, inisial MD, umur 15 tahun, di alamat Desa Welahan, Kecamatan Welahan, yang merupakan adik dari tersangka Dewi. Oh, pas itu di bawah umur? Iya. Kejahatan apa? Pas lawar, Pak. Eh? Pas. Apa? 363. Curanmor. Oh, curanmor. Juga berpulang motor. Oh, curanmor. Iya, saya kan ngasih. Ini temanmu? Temanmu? Iya. Ini kenapa kok bisa datangi korban? Dendam, Pak. Dendam? Kenapa? Dendam. Istri saya dilecehkan. Istrinya dilecehkan? Iya. Kapan itu? Ya, itu pas waktu saya masuk tunangan. Istri saya dilecehkan. Istri saya takut bisa sama saya karena kan takutnya pacar. Ya mungkin itu bisa jadi takut saya kita. Oh gitu. Dilecehkannya gimana? Dilecehkannya di konser. Terus saya ngomong. Itu keterangan dari istrinya. Iya. Kok ngajak temennya kenapa? Sebenarnya kan sama-sama kesal sama itu. Kesalnya kan gara-gara apa? Sama korban kesal kenapa? Pernah dicocok. Ya pernah dicocok. Pernah apa? Dicocok. Dibukul, ya. Gara-gara apa? Ya saya diam, dia itu juga mabuk, tiba-tiba menurut saya. Saya diajak, ya. Saya naik motor, tiba-tiba saya jatuh. Jatuhkan kenapa? Oh. Ya. Kenal sama korban gak? Ya kenal. Kenal? Nah. Terus kenapa ngajak adiknya? Gak ngajak, Pak. Terus? Saya dengar bicara saya sama, antara saya sama istri saya. Saya ikut. Kamu dendam berapa lama? Lama. Berapa tahun? Bulan setahun. Saya sebenarnya sama Yudha itu dendam sudah lama. Soalnya Yudha itu menang-menang sendiri. Cerita itu berapa? Cukup ya? Di waktu itu.